Halo teman-teman, selamat datang di channel Rini Siswoyo. Hari ini aku mau bikin saus lada hitam. Ikuti terus videonya ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Bahan-bahannya ada 1 bawang putih dicincang halus, lada hitam secukupnya, bawang bombay cincang, aku pakainya 1 sendok makan aja, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap Inggris, 2 sendok makan saus tiram, 1 tepung maizena secukupnya, ini untuk pengentalnya. Panaskan mentega, kemudian tumis bawang putih dan bawang bombay sampai layu. Setelah layu, masukkan semua sausnya. Tambahkan lada hitam. Tambahkan air kurang lebih 150 ml. Masukkan maizena yang telah diencerkan dengan air. Aduk-aduk rata, jangan sampai ada yang menggumpal. Jangan lupa koreksi rasa ya. Ini aku tidak menambahkan garam ataupun gula. Kalau masih keasinan, boleh ditambah air sedikit. Jadinya kayak gini ya teman-teman, saus lada hitam. Nah kalau teman-teman mau bikin stik, bisa dicoba nih resep saus lada hitamnya. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton sampai habis. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Bye-bye.